Assalamualaikum, I'm Aisyah. Dan dalam vlog hari ni, dia macam agak bercampur aduk sebab banyak benda yang jadi. Dan apa yang Aisyah nak buat sebenarnya, Aisyah tak jadi buat sebab Aisyah tak ada mood. Okay, so first kita start pagi Aisyah dengan kita orang pergi breakfast kat kedai Mama. Okay. And then, masa breakfast kat kedai Mama, selalu bila Khadijah bayar, Aisyah akan tunggu dekat kereta tau. Tapi hari ni, Aisyah ada second thought. Aisyah macam, Aisyah tak naklah tunggu kat kereta, Aisyah nak pergi dekat Dija, Aisyah nak teman Dija bayar. Sebab kita orang parking kereta jauh. So Aisyah macam risau dia jalan seseorang pergi kereta kan. Dan Aisyah follow Aisyah pergi second thought. Bila Aisyah follow Aisyah pergi second thought, masa Aisyah jalan kat Dija, Aisyah macam sama macam tergelincir. And then phone Aisyah, barang-barang yang ada kat Aisyah semua tercampak, terjatuh. Dan Aisyah even terlanggar pinggan dekat mamak tu. Siapa ada kat mamak tu, kalau korang nampak Aisyah korang tahu macam mana tadi kan. Pinggan mamak yang tinggi-tinggi tu. Itu semua tu Aisyah langgar. So Aisyah macam, masa tu Aisyah tak fikir apa-apa, Aisyah just malu je lah. Waktu Aisyah ambil, waktu Aisyah gelak-gelak dengan Dija kan. Lepas tu bila kita dah masuk dalam kereta, Aisyah perasan phone Aisyah crack. So ni klip dalam kereta tadi. Tiba-tiba dah pecah. Aisyah sedar dah pecah dalam kereta. Wijah, Aisyah heartbreak. Sedih gila. Phone ni tak sampai setahun pun lagi tau. Dah lama. Oh, hari tu masa phone dia crack semua, kau cakap apa? Kau ni asal gelabah sangat. Nanti okey lah tu lah. Nanti okey kan? Nanti okey. Kau rasakan. You feel it. Now you feel what I feel, Aisyah. Okay, first, phone kau ibu belikan. Okay? Second, phone kau RM700. Third, phone kakak beli sendiri. Fourth, phone kakak belum habis bayar. RM2,500. Belum habis bayar lagi. Aisyah bayar monthly kat ibu. Breaking phone. You go again. Uh-oh. You go again. Na 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 na. Muka ni lah je nampak masa dia masuk kereta tadi. Je ni. Ijah. Lepas saya baling phone kat Ijah. Tengok phone kakak. Lepas tu dia duduk baca Instagram macam pergi caption sebab dia tak faham. Dia ni mengada ibu. Ketuk je kepala dia. Ibu, dia dengar. Okay, bye. Dia jatuh, dia macam jatuh macam sop. Macam tu. Tiba-tiba, sop. Masuk kereta, sop. Pecah macam tu. So, dia macam ni, dia crack kat tepi. Sebab dia curve tepi ni. So, saya rasa dia akan meribak. Weh, screen dah lah mahal. Jom. New phone. Tak boleh. Jom beli kamera. Now you feel what I feel before. Yeah. Boom. Macam mana ni? Apa kakak perlu buat? Kau guna je lah phone tu. Tak mati pun lagi. Tapi kan? Tapi kalau dia dah pecah, dah mati macam mana? Lama lagi. Nanti lama-lama mesti screen dia hitam. Tak apalah. Kau punya screen kan besar. Kau guna lah yang sini. Ni biarkan. Kerana nilai setitik. Tak ada nilai setitik. Rosak. Rosak merebak. Jangan pegang phone kakak. Aisyah taruh screen dia macam ni. Kepala otak engkau. Kau nak main macam mana? Supaya tak pecah. Biar dah taruh kita terbalik je. Jagi dia punya ni. Lagi tertekan lagi crack. Oh no. Dija. Ni Aisyah first time screen Aisyah pecah. Kan? Phone kakak tak pernah pecah kan? Okay guys, so hari ni Dija happy. Korang, hari ni boleh tak Aisyah nak minta tolong? Okay, lepas ni Aisyah taruh iklan tau. Lepas Aisyah cakap ni, Aisyah taruh iklan. Boleh tak korang jangan skip iklan tu? Korang tengok sampai habis, korang klik ke? Korang tengok je, fokus je ke iklan tu macam korang suka iklan tu. Okay, iklan yang ni je, iklan lain korang nak skip ke apa ke, tak kisah. Ini adalah cara untuk bantu Aisyah, dana untuk Aisyah. Korang tak telefon, macam mana Aisyah nak buat vlog? Tolong ke korang, Aisyah merayu. Mungkin akan ada sesetengah orang rasa Aisyah over. Tapi korang, Aisyah student. Aisyah tak ambil apa-apa pinjaman, Aisyah tak dapat apa-apa beasiswa. So, the only way untuk Aisyah dapatkan duit beli telefon atau beli apa-apa barang adalah dengan kad Aisyah punya makan. Faham tak? Macam Aisyah berjimat-jimat, Aisyah berkira, macam tu. So, bila barang yang Aisyah ada hilang atau pecah, dia sangat buat Aisyah sedih. Aisyah sangat sedih sebab Aisyah tahu tak mungkin untuk Aisyah dapat phone dalam jangka masa setahun macam tu.
Tak mungkin. Sedih gila. So itulah. Aisyah sedih. So bila bila dah pecah, Aisyah macam, oh Aisyah tak naklah pergi Mr. DIY sebab Aisyah dah tak ada mood, Aisyah tak nak beli apa-apa barang kat Mr. DIY. Tiba-tiba ibu call right after phone Aisyah pecah. Dia nak kirim hanger kat Mr. DIY. So Aisyah, oh okay, Aisyah tak kena pergi Mr. DIY. Jadi tujuan utama Aisyah nak pergi Mr. DIY, maknanya idea konten Aisyah yang pertama adalah berkenaan dengan kereta tau. Tapi sebab Aisyah dah macam, Aisyah dah tak ada mood sangat dah ni. So Aisyah tak jadi beli barang kereta. So Aisyah cakap kat Dija, belilah barang-barang sekolah kau kalau kau nak. Pilihlah apa yang kau nak. So dia pun pilih dan dah beli. So ini haul barang-barang sekolah. So kita boleh pembalut buku untuk dia balut buku. Dia takkan balut buku, Aisyah yang kena balut buku dia sebab dia tak pandai. And then dia beli tabung, membazir, saya tak tahu kenapa. Dia beli cover phone dia lagi, dia dah ada 10 cover phone, Aisyah pun tak tahu kenapa. Lepas tu dia beli benda ni. Masa Aisyah SPM dulu pun Aisyah beli benda ni kat Mr. DIY. Lepas tu Aisyah buat doodle kat belakang ni. Aisyah buat, kat sini Aisyah buat hashtag SPM 2014. Lepas tu rasa bersemangat je nak pergi kelas kan. Aisyah taruh kertas. Lepas tu bila-bila akhir-akhir nak dekat SPM kan, ada banyak modul-modul kan. So Aisyah taruh juga dalam ni. And then kita, dia beli benda ni. Sebenarnya ni bag makeup untuk kosmetik. Lija, senyap lah. Kau banyak tak bergerak. Tapi Dija beli sebagai pencil box. Cute kan? Dia suka unicorn. And then beli pen ni. Tapi pen ni tak ada highlight pun Dija. Dia memang guna pen ni sahaja kat sekolah. Harga dia. Kejap, biar saya cari. Sebab nanti korang akan tanya harga kan. Okay, tabung dia ni RM7.09. Dokumen bag ni RM3.11. Pencil box dia ni paling mahal sebab dia memang macam loaded-loaded anak orang kaya sikit. Dia tak boleh pakai pencil box murah. Ni RM12.70. What? Ini RM12? Oh tak, betul lah, tak ada, tak ada apa-apa. And then dia beli cover phone. Cover phone dia RM5 lebih. Tu tak penting. And then Aisyah beli wipes kereta punya air ni RM3 lebih. Tak penting. Dan Aisyah beli buat degat. Tak penting. Dan Khadijah beli file ni untuk tuition. Ni RM3.11. Ni pun Aisyah suka. Cantik. Sangat praktikal. Cute. Sama warna dengan pencil case dia. So tu je lah. Jadi sekarang saya dah dekat rumah. Aisyah just bagi tahu korang timeline dia supaya korang tak pening dengan video ni. Dan Aisyah nak cakap terima kasih dekat coverup.co, coverup.co, sebab dia bagi satu tudung ni. Ada tiga. Satu ni, satu lagi warna macam ni juga tapi dah ada belian-belian-belian tu. Satu lagi warna hitam. Aisyah suka. Sebab apa? Dia punya tudung tak lembut sangat. So bila Aisyah pakai dia macam terbentuk. Macam professional. Padahal Aisyah tak suka pakai tudung bawal. Aisyah rasa okey lah. Tudung dia cantik. Nampak? Segak kan? Aisyah, maksud Aisyah tudung ni segak, bukan Aisyah segak. Macam gadis Melayu terakhir tak? Jadi di penghujung video ni Aisyah nak cakap terima kasih sangat-sangat dekat sesiapa sahaja yang betul-betul stay kat iklan tadi. Yang klik kat iklan tu ke apa ke. Itu je cara korang boleh bantu Aisyah. Dan dengan bantuan korang, Aisyah akan kasih korang lebih lagi. Korang jangan risau. Okay, thank you so much. Aisyah minta maaf vlog kali ni macam dal, suram. Sebab mood Aisyah pun suram dan tidak bersemangat. Itu sahaja daripada Aisyah. Kalau suka, cepatlah, kenapa gerak slow? Jangan kacau. Tak payah. I just hug you. I want to tak speak nak. Now. Ya, ada buku lah. Balut lah. Nak kacau. Ana, saya tak ada mood lah. Sorry first. Tak nak. I want to sorry. Tak nak sorry, ya tak maafkan. Don't want to apologize. Don't want to apologize. I don't want to hear your voice. Dija. Dija. Janganlah kacau kakak. Okay, bye. She cry. Okay.
I'm sorry, my sister. I love you. Tulikan kakak phone baru. Oh, tak agak. Macam nak phone murah je. Janji saya boleh buat video. Ha, memang tak lah. Murah je tu, mongok. Okay, shout out hari ni kat Aisyah pilih dua orang. Dia tak buat sebab dia lupa. Dia dah buka tudung, dia malas nak pakai. So, dia suruh hijau. Okay, the first one is Auni underscore Dusaibah. Tengok account. Okay. Okay, the second one is Nisa underscore Amira official lah. 4. Okay. Okay, tu je shower hari ni. Bye. Jangan lupa spam, komen, like gambar Kak Aisyah banyak-banyak. So, nanti next time, mana tahu kalau rezeki Kak Aisyah perasan korang, so korang dapat.